simbol indahnya sunset di Merak gitu. Sunset. Indahnya sunset di Merak, nanti kirim ke kan? Saya sekarang sedang melakukan perjalanan dari Merak ya, dari Merak ke Lampung ke Pelabuhan Bakahuni ya teman-teman. Jadi sekarang ini saya naik kapal Potling 3 teman-teman. Potling 3 ini adalah kapal penyeberangan dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni atau sebaliknya dari Pelabuhan Bakahuni Lampung ke Pelabuhan Merak Jakarta. Cilegon ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita parkir mobil ya, kita parkir mobil. Langsung naik ke pintu masuk. Nah, masuk nih parkiran mobil di kapal ya teman-teman. Ini yang di lantai bawah ya. Lantai bawah. Mari kita masuk. Naik tangga. Gede. Sana ada petunjuk penggunaan jaket penyelamat ya. Terjadi sini ruang penumpang. Jadi di kapal ini ada ruang penumpang, kafetaria, lesen, toilet, masjid. Mari kita naik lagi ya. Selamat datang di kapal ya. Kita kedek melalui tangga. Ini ada WC. Toilet masih di lantai atas ya. Ruangannya tinggal sisa area terbuka aja di atas. Ini. Yang area terbuka di atas, kantin di atas. Ini numpang ya. Penuh ya teman-teman. Ini libur weekend. Libur weekend penuh. Ini ada pramugarinya. Ini ada ruang rapat ya. Ada ruang rapat. Mbak, kalau masuk sini boleh atau ini untuk ibu anak balita dan ibu lansia. Oh gitu ya. Boleh. Oh gitu ya. Jadi untuk bawa anak kecil ya. Kalau enggak bawa kecil enggak boleh. Oh jadi kalau kapalnya udah jalan, ruangan ini masih kosong enggak apa-apa diisi aja. Oh gitu ya. Kita enggak boleh ke sini, Mbak. Anak kecil dulu. Oh, oke, makasih. Makasih pramugari ya. Penuh sekali nih penumpang lagi weekend ya. Long weekend teman-teman. Libur 4 hari. Wah, penumpang di kapal banyak. Ini lantai 1 ya teman-teman ya. Lantai 1 penumpang. Sekarang kita lihat ke bagian eksekutif ya teman-teman ya. Itu ya. Itu ada masjidnya, itu masjid ke atas ya. Ya. Ini sebenarnya ada live music tapi belum ada nih. Kita cari ke eksekutif. Kita lihat ya. Ini penumpangnya ramai teman-teman. Ini kapal lagi mau sedang berjalan ya.
Ada ruang khusus menyusuin. Jadi kita explore ya, explore kapal pemberangkatan menuju ke Lampung ya teman-teman, Bakahuni ya. Kapalnya gede banget ya. Ini ruang eksekutif. Eksekutif ya teman-teman. Ruang eksekutif. Nah, di sini ruang eksekutif. Adem banget tempatnya. Ya. Ini ruang terbuka nih. Ini ada yang bagian terbuka ya teman-teman. Suasana kapal di malam hari keberangan. Bukan malam hari ya, maghrib ini ya teman-teman. Di luar kadang-kadang mau naik tayar gitu ya, wadahnya. Cerobongnya teman-teman. Ini perahu untuk kerja di apa-apa ya, penyelamat ya. Jadi ini adalah kapal terbesar ya, kapal Potling 3 ya teman-teman. Ini kapal Potling 3 namanya ya. Ya, itu masih ada tangga ya. Itu ke atas ya. Tapi nanti dulu ya, kita ke situ, kita ke lihat sini dulu. Ya. Jadi kapal ini dari pelabuhan Merak ke pelabuhan Bakahuni Lampung, teman-teman. Sana ada Lampung-Lampung. Itu masih pelabuhan Bakahuni ya, teman-teman. Ini kapal Potling 3. Ya, jadi ini merupakan kapal Potling 3 ya. Dan mari kita ke atas ya. Ini lantai 2, lantai bawah tadi ya, itu basement untuk kapal, untuk kendaraan ya teman-teman ya. Ini kapal Potling 3 teman-teman. Ya. Di kapal ini kapal terbesar, paling besar ya teman-teman. Ya. Ini samping kapal ya. Ini pelabuhannya ya. Pelabuhan Merak. Keindahan pemandangan ya di pinggir laut itu kalau daerah ini ya masih itu Jakarta ya, maksudnya itu Merak ya. Kita pun masih berjalan ya, standar kita naik atas ya, jadi atas. Skoci untuk kalau terjadi apa-apa untuk penyelamatan penumpang ya, skoci gede ya. Nyantai-nyantai makan, nyantai nih.
luar ini, jadi di belakang ya teman-teman. Tuh asapnya. Di atas itu nggak dibuka ya, karena di atas itu bagian kemudi ya teman-teman ya. Kapten kapal kemudi itu ada di atas. Jadi ini dia kayaknya nih ya. Destination ASDP Indonesian Ferry ya. Di situ dia ya, teman-teman. Ini tempat turun asapnya. Jadi di atas enggak boleh penumpang ya. Kita masuk lagi ya, teman-teman. Ini ada lift, tapi kayaknya nggak berfungsi ya. Lantai tadi pintu yang tadi kita masuk sih tadi ya. Kita masuk lagi ke dalam kapal. Ini ada ruang refleksi ya Pak ya? Oh, ada ruang refleksi bekam. Berapaan ini Pak? Diurut seluruh badan 100 menit. Oh, berapa menit? Kalau seluruh badan malah 1 jam. Oh, 1 jam. Cewek cowok ya Pak ya? Cewek. Oh, cewek cowok. Terus yang cewek siapa Pak? Ada. Yang cewek ada. Siapa pemijitnya? Oh, khusus cewek. Cewek. Oh, boleh cewek boleh cowok ini. Oh, oke okay deh Pak ya. Ini ruangan apa Pak? Kamar. Bayar apa sudah? Kalian fasilitas. Oh. Ini kamarnya ya, boleh lihat sebentar ya. Ini kamar. Istirahat. Ada berapa tempat tidur ya? 2 lantai. Dua tempat tidur. Kapasitas untuk 12 orang ya per ruang. Jadi mau tidur bisa ada di sini ruangnya. Kalau masuk sini bayar enggak ya? Antri dokter. Pak, kalau masuk situ bayar enggak? Enggak ada yang bayar. Oh, jadi penumpang boleh bebas. Oh. Jadi teman-teman kalau naik kapal ini bebas ya mau milih ruangan mana saja ya. Ini ada tempat istirahat di sini, ada tempat tidur yang mau tidur. Jadi siapa cepat ya dapat. Boleh milih sini. Tuh. Ya. Tempat tidur. Tapi campur ya, kekurangannya campur dia. Lumayan tidur 1 jam ini kapal ini. 1 jam, 1-2 jam kali ya. Kami mengimbau kepada Anda yang memiliki kapal yang ke dalam masjid ya, yang mau sholat ya. Ini masjid teman-teman. Ya. Mau sholat boleh sini ya masjid. Jadi ini nih bentuk kapalnya secara keseluruhan ya, kapal pot link 3 teman-teman nih. Jadi bentuk kapal seperti ini ya. Jadi kita tadi di belakang teman-teman, di buritan ya, di belakang ya, di buritan kapal ini tadi. Di buritan ya. Nah, sekarang posisi saya ada di sini teman-teman. Ada di sini. Nah, ini tadi mobil ya, mobil-mobil parkiran ya. Oke. Lanjut. Kita turun ke bawah ya teman-teman. Ini lantai 2 teman-teman. Berarti tadi di lantai 2 ya kita ya. Berarti lantai 2 tadi. Berarti di sini teman-teman.
Kita di sini nih, berada di sini teman-teman. Kita berada di sini berarti lantai 2. Ini berada di sini kita. Oke. Okay. Ya, jadi ini kapal. Kapal Potling 3. Ini. Ini tadi ini kapal kamar-kamar ya. Jadi kita bisa memilih di daerah sini ya, kamar-kamar ya. Yang tadi kita eksplor. Sekarang kita turun. Kapalnya luas sekali teman-teman. Tuh, di tempat-tempat ada penumpang. Kita masuk lagi. Tadi kita pintu masuknya dari situ ya. Para pengendara sehat kapal masuk lagi. Ini ada pramugarinya teman-teman. Bebas ya mau milih duduk di mana, di kapal ini mau di eksekutif, mau di sini ya duduk atau di luar. Kita cari eksekutif. Ntar dulu kita lihat dulu cara pemakaian nih. Cara pemakaian safety bag. Ada cara menggunakan baju pelaku. Tangan pertama, kedua tangan Anda di kanan dan sisi kiri. Kemudian letakkan baju pelaku di pundak Anda. Langkah kedua, ikat tali yang terletak pada bagian baju pelaku. Baju pelampung ini dilengkapi dengan sebuah peluit dan lapisan terdapat pada bagian baju pelampung yang tulang-tulang terdapat digunakan untuk mendapatkan pertolongan. Saya menggunakan kapal USS Madang tak berdoa melalui kepercayaan kita masing-masing. Kami senang pinjam ke dalam Zero mengucapkan ada bersama kami ASDP dan Kementerian Nusantara. Demikian ibadah yang kami sampaikan. Bersama Anda kami ucapkan terima kasih. Nah, ini nih. Ini namanya ruang long. Oh. Jadi ini ruang ber AC. Jadi ini khusus buat kecil. Eksekutif penuh. Di sini aja. Anaknya ibu tiga. Long, ruangan long ini diperuntukkan buat anak-anak kecil, ibu menyusui. Tapi belum tidak ada menyusuin ya kita di sini. Dilarang merokok di sini. Kita muter lagi teman-teman ya. Kita melihat sekarang kapalnya sudah jalan. Kalau tadi belum jalan. Eksekutifnya penuh ya, kita mau duduk di eksekutif. Eksekutifnya penuh teman-teman. Penuh ternyata. Jadi di sini kalau naik kapal ini harus cepet-cepet ya. Untuk dapat eksekutif kita harus cepet-cepet masuk. Tunggu saya yang tunggu sampai di situ. Saya nyantai nih keluarga. Kapalnya enak ya, adem di mana-mana ya, ber-AC.
150.000 teman-teman airnya ya. Jadi kapal baru jalan.
lesehan. Pada sampai di ruang lesehan tadi. Sampai teman-teman, tidak terasa sudah sampai perjalanan kita. Sekarang kita menuju kendaraan. Kita di sini bawa mobil ya, naik kapal tadi. Kita dari Jakarta ke Lampung, ke Bakahoni bawa mobil sendiri. Yang nyetir teman saya. Ikuti. Sudah sampai teman-teman. Sekarang kita menuju ke bawah, ke parkiran mobil di lantai basement. Ada pramugarinya teman-teman. Enggak ingat gak tadi kita parkir di mana? Ingat, bawah. Tenang bawah, aja. Bawah satu sak. Sana. Turun ke bawah teman-teman. Sampai kapalnya. Jadi ini para menuju ke kendaraan. Tunggu ya. Udah sampai teman-teman, menuju kendaraan kita. Jadi selesai sudah eksplor kita menyeberang Selat Sunda menggunakan kapal Ponting 3. Yuk, kita sekarang masuk mobil. Langsung kita ketemu Mas Eko. Tuh, jangan tuh buang sampah, kasihan. Bersih-bersih juga gitu. Nunggunya lama banget ya. Menurun ke bawah, kita keluar guys.
kita naik ya buat jalan ini juga ya teman-teman. Sekarang turunnya pakai ini juga, turun sini.